Metro Gambir AKBP Ida Ketut Gahananta telah melaksanakan kegiatan ANEF atau analisa dan evaluasi jajarannya yang diikuti oleh sekitar 30 anggota Polsek Metro Gambir. Dalam ANEF tersebut, Kapolsek berterima kasih kepada jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Kapolsek juga menyampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan referensi buku panduan penanganan dan antisipasi tawuran serta kering serse dan kering narkoba. Selain itu, juga disampaikan bahwa pentingnya pagelaran pasukan dalam hal peraturan lalu lintas baik pagi hari, dalam melaksanakan tugas pokoknya, anggota harus mempunyai insting, serta melaksanakan apa yang menjadi prioritas Kapolda Metro Jaya, yaitu memberantas pungli dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian dilaporkan Binmas Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat. Salam Tribrata.